Sekitar 338 nelayan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman menerima bantuan yang langsung diserahkan Gubernur Sumber Rabu sore. Bantuan yang diterima nelayan berupa fishbook, jaring ikan, serta becak motor dan lainnya. Bantuan ini merupakan program pesejahteraan masyarakat nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Gubernur berharap kepada masyarakat pesisir yang mendapat bantuan agar memanfaatkan bantuan dengan sungguh-sungguh. Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir yang dilakukan oleh Pemprov didukung oleh Kabupaten Padang Pariaman dengan berbagai bentuk program, diantaranya pada hari ini kita memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir untuk supaya dia mendapatkan ekonomi yang lebih dengan ikan yang diperoleh, dimasukkan ke fishbook, kita kasih fishbook, kemudian ikan itu pun bisa diolah menjadi bakso ikan, bisa diolah dengan yang lainnya sehingga mereka mendapatkan penghasilan lebih. Jadi target dari program-program ini adalah agar penghasilan dari masyarakat pesisir lebih dari yang sebelumnya dan dia akan sejahtera. Sebelumnya, bantuan yang sama juga diberikan kepada nelayan seperti di Kota Padang, Pesisir Selatan, dan Pasaman Barat. Program ini digelar untuk mengurangi jumlah nelayan miskin. Andri Syaputra, Padang TV.